asyirati wal ikhwan. Yang tahu ni semua nak beranak kita. Kita kenal. Ni sepupu saya, ni pakcik saya, ni bira saya, ni jiran sebelah rumah saya. Ni anak beranak kita pula. Kena tahu ni ya Rasulullah. Wa inni ara an ta'khudha minhumul fidyah. Dan bagi pendapat saya ya Rasulullah, kita ambil duit daripada mereka. Ya, ambil duit pembahasan. Apa duit? Duit tebusan. Lebih kurang macam tu lah. Ya, kita ambil duit tebusan daripada mereka ya Rasulullah. Fayakun ma akhasnahu minhum quwwatan lana 'ala al-kufar, dengan harapan duit yang kita dapat ni besok boleh membuatkan tentera kita untuk lawan orang kafir. Dia dapat duit dari Allah wa minna ilaihi raji'un. Dapat duit, ya, boleh kita guna untuk lawan orang kafir. Lawan. Faqala wa'asa ayyahdiyahumullahu fayakunu lana 'adudan. Dan Abu Bakar kata, dan semoga manalah tahu uang-uang kafir ni akan berdapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakcik kita, sepupu kita, anak beranak kita, biar kita dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar uang dia lembut kan. Jadi kita ambil duit dan semoga berdapat petunjuk. Sayyidina Ali bin Abi Talib lebih kurang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tara ya ibn al-Khattab?" Kau wahai Umar, apa pendapat kau? Qala wallahi, sumpah dulu Umar, wallahi demi Allah, ma ara Abu Bakar demi Allah, pendapat saya tak sama dengan pendapat Haji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan, ini khilaf di kalangan sahabat. Benda khilaf ni benda biasa. Ya, yeah? Ini sahabat mulia khilaf tuan-tuan. Benda biasa. AJK surau khilaf benda biasa. Dia pimpinan khilaf benda biasa. Lepas tu kena pecat, jawab itu benda biasa. Tak nak pelik sangat kan. Undang-undang. Budak pergi sekolah. Kan? Cikgu kata jangan rambut panjang. Dia degil boleh rambut panjang. Lalu berani kena buang sekolah. Standard dah tu. Kan? Puan makan gaji belakang. Kan? Orang kata masuk ofis pukul 9, kau masuk pukul 3 petang. Pukul tu bapak kau. Lama dah puas berhati. Cik penyakit, mamat cik. Lepas tu kena buang, kena pecat. Nanti pun kau nak marah majikan. Apa lah dengan penyakit. Dan kau lawan siapa suruh. Kau bukan tak tahu ada undang semua kan. Jadi, kena ikutlah. Begitu juga satu jamaah Islam. Dia ada undang dia. Dia ada ketetapan dia. Yang kau tu pula pimpinan tertinggi. Yang kau pergi bertangkap gambar dengan Mamat Al-Tanulia dan bersuruh. Bukan nak kata aku bagus. Aku kalau orang bayar aku 1,000 pun nak gambar orang tua tu namun sebilah bin Zahid. Bayar 1,000 lah. Kalau bayar 5 juta aku fikir semula lah. Tahu sebilah bin Zahid. Jangan. Ya. Yeah? Benda tu fitnah. Maka Nabi kata, man awqa'a nafsahu mawaqi'at tuhami fala yalumanna man asa'a bihi dhannu. Siapa yang letakkan dirinya di tempat fitnah, dia jangan nak marah kalau orang kata ke dia. Kedudukan kau tu fitnah yang amat sangat. Ni nak dekat-dekat pilihan raya, kau buat kerja pelik macam tu. Fitnah, Syekh. Maka layaklah diambil tindakan. Jadi benda khilaf ni benda small matter, simple brother ten. Jangan nak pening-pening kepada. Maka kata Umar Al-Khattab, wallahi ma ara mithla ma ra'a Abu Bakr, demi Allah, pendapat saya lain ya Rasulullah. Apa dia? Walakinni ara an tumakkinani min fulanin fa adribu 'unuqahu. Pendapat saya, Rasul dia tengok kat tawanan tu. Kenal tak? Ini siapa? Ini sepupu saya kan? Biar saya ambil dia, saya pancung kepala dia di hadapan Rasulullah SAW. Sepupu saya, saya yang pancung. Watamakkana Ali bin Aqil fayadhibu unuqahu, watamakkana Hamzah bin Fulan fayadhibu unuqahu, wa hakaza. Ali pun ada juga. Ali abang dia tertangkap, nama Aqil, bukan Aqil Hai. Dia begitu. Tu Aqil tu tertangkap. Bagi Aqil tu kepada Ali, beda pancung kepada Hamzah. Ada pakcik kamu ya Rasulullah, ya? Ada saudara kamu tertangkap. Suruh Hamzah pancung kepada dia. Biar kita ni pancung kepada anak-anak kita lagi. Ha macam. Tenang ni. Nabi dia go. Hatta ya'lam Allah anna laysa fi qulubina hawadatan lil musyrik.
bagi muka kepada buat-buat kafir. Tengok lain daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kau jangan pula terlajak semangat. Kalau macam kita malam ni juga kita bunuh belakang orang kafir. Itu balik ngalik ngam bangang. Ini masalah kafir harbi. Kau tahu tak? Kafir harbi. Harbi kafir yang berlawan Islam. Ada pun kafir zimni, ada pun kafir mustahman, ada pun kafir mu'ahad, kan? Ataupun kafir yang tak tahu berapa maksud kafir dia, kan? Yang tak nampak dia menentang Islam pun nak pergi bunuh orang datang apa. Lepas tu nak buruk tarif kafir harbi, kafir zimni ni pula kena jelas dulu negara ni status dia apa. Nabi jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin Islam masa tu. Maka siapa yang lawan Nabi? Harbiyun. Mereka confirm kafir harbi. Siapa yang ikut cakap Nabi? Kategorinya apa? Zimniyun. Kafir yang diberi keamanan, diberikan kepercayaan kepada mereka. Maka Umar buat keputusan macam ini kepada kafir harbi. Ini tak? Bau kalimah Allah. Kita takut, kita minjil. Cepu you. Bakor, kita minjil. Kerja goblok. Tak kerti bahasa. Orang benda ni boleh bincang. Dia tak lagi nak bakor. Jadi tu pengaruh cerita. Apa nama hantu maklum dia? Maklimah. Hantu maklimah. Kita bakor. Kita bakor. Bahaya ni dah tutup-tutup cerita hantu ni. Cubalah bunuh otak sikit cakap. Maka kata Umar Al-Khattab, untuk Allah kenal dan Allah tahu, Allah maha mengetahui, tapi nak tunjuk benar dan iman kita kepada Allah. Diorang lawan kau, diorang bunuh kau, dia tangkap sahabat-sahabat kita, kita tetap kepada mereka ya Rasulullah. Ha'ulai sanadiduhum wa a'immatuhum wa qadatuhum. Mereka ialah ketua-ketua pemimpin ayah dia golongan-golongan kufar. Fahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Abu Bakar. Nabi dia berai mutahat juga Nabi Umar ni. Lepas tu Nabi kata gini lah, kita ambil pendapat Abu Bakar sendiri kepada Allah Ta'ala. Walam yahwa ma'kul wa'akadha minhumul fidak. Lalu Nabi SAW ambil duit tebusan daripada mereka. Cerita ni yang kita dah cerita daripada mula-mula tadi, riwayat ini Umar yang cerita. Umar yang ceritakan riwayat ini. Falamakana minal ghad qala Umar فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. Besok pagi aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku nampak Nabi dengan Abu Bakar sedang menangis radhiyallahu ta'ala anhu majma'. فقلت يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك. Mana ada orang lagi menangis macam ini tuan-tuan. Ya Rasulullah, apa sebab kau menangis dan sahibuka dan kawan kau? Perkataan sahibuka ni tuan-tuan tak digunakan kecuali Nabi dengan Abu Bakar. Nabi dengan Abu Bakar. Itu sebab Nabi dengan Abu Bakar rapat sangat-sangat. Ya Rasulullah, kenapa kau dengan teman rapat kau Abu Bakar menangis? Fa in wajadtu buka'an bakaitu. Kalau aku tahu kenapa kamu menangis, aku pun nak menangis juga. Wa illam ajid buka'an tabakaitu libuka'ikuma. Tapi kalau aku tak tahu kenapa kamu menangis, tabakaitu, aku akan buat juga untuk menangis, untuk aku kongsi menangis dengan kamu. Kau faham tak itu? Mana buat menangis? Paksa tu. Ini nak sebut tuan-tuan level iman para sahabat. Sebab bagi dia, bila seseorang itu boleh berkongsi perasaan dengan Nabi, macam Abu Bakar kan. Nabi suka, dia suka. Nabi marah, Abu Bakar marah. Nabi sedih, Abu Bakar sedih. Nabi menangis, Abu Bakar menangis. Maknanya untuk Abu Bakar. Yang aku ni, tak untunglah, kan? Nabi menangis, aku tak ada perasaan. Kenapa Faisal menangis ni? Maka aku akan berusaha untuk menangis bersama-sama kau ya Rasulullah. Kan canggih tu. Kita cubalah terebok macam tu sekali. Balik-balik rumah tengok bini nangis. Ya, kenapa nangis ni? Tak apa. Cakap lah kat abang. La'abuki atabakai dibuka ini. Abang akan cuba buat nangis dengan
Bila kita kata, abang ni gila ke? Tak patut-patut kita bilang. Kata apa kita pun, tak apalah abang cuba. Lebih kuat pada bini kita. Bini kata, laki aku nak kahwin seorang lagi kan? Dia mesti rasa suksot pada kita tuan-tuan. Jadi, bila dia suksot macam tu, kita tak payah nangis lah. Kita ketahukan dia. Ini payah. Level ni kita tak ada tuan-tuan. Nak berkongsi rasa sedih tu tak ada. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam allazi arada ala ashabika min ahdihul fida qad arada ala adhabikum adna min hadhihi ash-shajara wa adala Allah subhanahu wa ta'ala ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan ayat ya tidak bersetuju dengan apa yang aku putuskan semalam. Sebalik Allah bersetuju dengan apa yang diputuskan. Yang apa yang diputuskan oleh Umar Qas malam, tapi Allah bersetuju dengan apa yang kau putuskan wahai Umar. Baru tadi Allah turunkan ayat Maka nani nabiyin, tidak sepatutnya bagi seorang nabi itu ayyakuna lahu asra, dia ada lagi menyimpan musuh tawanannya. Hatta yuskhina fil ardi, sehingga mereka betul-betul lemah di atas bumi. Maknanya ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi nak simpan tawanan boleh, dengan syarat Islam dah kuat betul-betul baru boleh simpan tawanan. Tapi kalau first lawan ni, first time, jangan simpan, bunuh terus. Tapi masalah sekarang ya, benda ni telah diputuskan ya, dan telah disampaikan maklumat ni ke Mekah. Siapa-siapa yang nak dapat apa, anak beranak dia pulang dalam keadaan hidup, kan dia kena bayar duit tebusan. Contohlah RM3,000, RM4,000. Jadi dia orang pun dah siap-siap dah. Tahu kan, ingat lagi kan siapa yang ditawar? Antara yang ditawar siapa dia? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi dia ditawar, Nabi dia Allah. Menantu Nabi tu dulu. Nabi pernah pergi dekat dia. Nabi tengok dia. Nabi kaya yang kuat. Dia mancing. Jadi baik tau. Siapa nama dia, ingat lagi tak? Amru. Lupa nama Amru. Ya, yeah? Dia kahwin dengan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni bukan nak pergi perang pun, dipaksa pergi perang. Dipaksa pergi perang. Tapi takdir Allah ni tak terbunuh lah kan. Jadi Nabi pun tengok dia. Nabi kata, kau pun sama juga. Kau takkan dibebaskan kecuali kau kena bayar tebusan. Hantar surat ni pergi ke Mekah. Nama atas nama Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk maklumat puan Zainab, suami puan telah ditawan. Siapa tawan? Bapak isteri. Bapak Zainab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nak bebaskan kena bayar bapasan. Zainab dapat surat tu menangis, ya Allah, suami pun tak habis harta benda dia bagi belaka untuk membebaskan suami dia. Dia ingatkan cerita tu kan, antara yang dibagilah kalung rantai yang dihadiahkan oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pada hari perkahwinan Zainab. Benda ni pun sampailah ke Madinah. Orang bagilah ni semua hantar pos dan gulam ke untuk tuan-tuan. Ya. Ha, ni siapa punya tawanan ni? Tawanan siapa? Tengok nama haji.com, haji.my. Berapa banyak tawanan? Berapa kena bayar? RM4,000. Betul? Okey, ambil duit, bebaskan dia. Bebaskan. Sampailah yang saya nak punya. Nabi pun tengok-tengok. Nabi tengok je kalung tu, terus Nabi menangis. Pasal apa? Terkena kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Bila sahabat tengok Nabi nangis, sahabat kata, ya Rasulullah, terpulang pada kau. Pulang. Kami takkan buat apa-apa. Nabi kata, terpulang pada kau. Ya, aku takkan buat apa-apa keputusan. Nanti orang kata, oh, mentah-mentah kau ni tak payah bayar. Orang kata macam tu pula. Tak. Akhir sahabat kata, ya Rasulullah, kami semua setuju, pulangkan balik harta benda ni kepada Zainab dan kita bebaskan, ya, menantu kau, ya Rasulullah. Dibebaskan dan dipulangkan balik harta Zainab. Sahabat semua redha berlaku. Sebab dia tahu siapa, ya, kuatnya cinta Nabi kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Cuma masa Nabi bebaskan tu, Nabi kata dekat penantu dia apa? Siapa nama penantu tu? Abu Al-Ash. Abu Al-Ash. Abu Al-Ash. Abu Al-Ash.
kan? Bukan Abu 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 ha? Abu Abu Al-Ash Abu Al-Ash. Dia kuang lah, dekat-dekat dengan Tuhan. Jadi kata, wahai Najwa, baliklah kau ke Mekah. Kau seorang saja, tak ada bayar tebusan. Aku bebaskan kau tanpa dengan satu syarat. Apa dia, ya Rasulullah? Kau balik, ceraikan dia. Oh, dia dengar cerai tu, hati sebek dia. Cerai, dia ceraikan. Baliklah dia. Balik. Zainab satu umur dekat Mekah. Tengok handphone dia. Pukul ada nombor lagi dia. SMS tak balik-balik. Tak pun cipu. Kata-kata kan handphone tu dilampaskan. Tengah-tengah dia melangur seluruh rumah tu. Datang bisa. Nak, laki kau balik, nak. Laki kau balik. Anak-anak pun keluar. Ya, abang balik. Ya, abang balik. Abu Al-As pun sampai ke Mekah ni pun. Cukup. Tapi speaker korang kena tukar lah, tak best lah. Aku punya sound effect ni bengak ke tukar. Kena tukar lah tau, saya nasihatkan tukar ni. Nak buat orang muda dah jadi suara lain ke tu tak? Tapi tuan-tuan, orang lesbos seronok, ya abang balik, pulang belakang kan? Abu Al-As ni balik-balik dari keadaan muka sedih sangat-sangat. Zainab pun sambut suami dia. Abah, apa khabar abang? Alhamdulillah. Abah, apa cerita? Alhamdulillah. Asyik dah rumah kan? Aku tengok ke tengok. Tengok ke tengok. Bang, apa salah abang ni bang? Kenapa biasa je? Bang, makan bang. Saya pun masak abang punya makan favorite ni. Saya masak kicap bang. Mari kicap dah, aku dah tahu. Makan pun tak lalu pun. Makan suap-suap saja. Orang semua happy belaka kan. Suami semua balik belaka. Setelah dibayar wang tebusan. Dia balik dalam keadaan langsung tak happy. Anak-anak berkata, apa pula apa ni? Bapak kata suami ke? Dia biasa je. Dua orang tu. Dia pun panggil, Zainab. Tunggu tinggal. Abang nak cakap satu benda lah. Jitu liuwan di hati. Abang datang pada hari ini untuk abang lepaskan kau. Kau baliklah ke Madinah. Apa dia bang? Ya. Abah cakap, abah suruh abang ceraikan. Masa tu dah menangis Zainab radhiyallahu ta'ala anha sebab terpaksa berpisah dengan suami dia dan tuan. Ya. Nak kata macam mana kena pisahkan juga pasal dia arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Zainab pun dihantar pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai kat Madinah, Zainab pun duduklah dengan anak-anak kat sana. Terkenal lelaki apa dah kita lelaki. Yang Abu Al-As ni pun macam tu juga. Dia orang baik tuan-tuan. Kalau dia nak kahwin lain, bersepak kahwin muka anak ke dia. Kan, setakat muka dia lelapa tu, dia pun present tense, tak ada benda. Kan, lambak pun. Tapi dia lain lah tuan-tuan. Dia punya jenis suami yang setia. Kan. Sehinggalah berlaku peristiwa satu lagi, aku cerita daikan insyaAllah. Okey, pasal aku nak berhabiskan kita tuan. Jadi, bagi Nabi SAW, akhirnya bebaskan tawaran-tawaran dengan duit tebusan. Umar sambung lagi cerita, apa kata Umar? Falamma kana yaum Uhudin. Sehinggalah berlaku peperangan Uhud. Pada tahun 3 Hijri. Fil amin mukbil, pada tahun lepas tu, oh, kibu bima sana'u yawma badrin. Mereka dibalas oleh Allah dengan sebab apa yang mereka lakukan dalam peperangan Badar. Min aqsihim al-fida', dengan sebab mereka mengambil tebusan, wang tebusan. Faqutila minhum sab'un. Akhirnya dalam peperangan Uhud, orang Islam pula kena bunuh ramai 70 orang. Masa perang Badar baru ni, orang Islam bunuh orang kafir 70 orang. Bila berlaku peperangan Uhud, angka yang sama berada di dalam tentera Islam. 70 orang Islam pula kena bunuh. Wafara ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusirat rubaiyatuhu. Dan dalam peperangan Uhud kita sedia maklum, sahabat Nabi lari lintang bukan, kalah dan Nabi patah giginya. Wa hushiman al-baydha ala ra'sihi wa sala damu ala wajhihi.